Setiap orang berhak untuk bermimpi, tetapi keberuntunganlah yang nantinya akan menentukan apakah mimpi itu dapat terwujud atau sebaliknya, sulit untuk diwujudkan. Melalui program ini, saya Tuan Dermawan sudah siap untuk membantu para pejuang mimpi untuk dapat menggapai harapan mereka di dalam Timbangan Rezeki. Pak Rizal? Iya. Kenalkan, saya Nada Koto dari tim Timbangan Rezeki. Saya dengar Bapak memiliki mimpi yang ingin diwujudkan. Oh iya, iya, iya. Mari ikut saya untuk bertemu dengan Tuan Dermawan dan ikut tantangan dari kami. Tapi ini saya dikit lagi rapin ini dulu ya. Tapi nanti Tuan Dermawannya menunggunya lama. Ini aja udah. Ini sebentar lagi ya, maaf ya. Rapi ini, Bu. Mau ajak satu orang keluarga Bapak dari siapa? Istri aja. Istri Bapak di mana? Ini di rumah saudara. Oh, ada di sini. Ya, kita ke sana. Halo, permisi. Saya Nada Koto dari tim Timbangan Rezeki. Ibu istrinya Pak Rizal? Iya. Ibu mau membantu Pak Rizal untuk menerima tantangan dari kami? Iya. Boleh? Boleh. Pakai sendalnya kita pergi ya. Sudah? Ibu siap? Siap. Bapak siap? Kita jalan ya. Halo Ibu. Selamat siang, apa kabarnya? Bapak, apa kabar? Baik-baik ya? Selamat datang Bapak. Saya Tuan Dermawan. Nama saya Bang Rizal, umur 37 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari jahit keliling. Mulai berangkat keliling itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya kadang gak tentu Bu, kalau lagi rame ya bisa sampai 70. Kalau lagi sepi itu ya minimal 50 ribu dapat. Ya kisaran antara 1.500.000 lah. Istri saya bernama Ibu Yuyun, anak saya 2. Yang pertama Cynthia Bella, sekolah kelas 5 SD. Yang kedua 5 tahun. Berarti Bapak kalau seandainya untuk menempuh jarak dari rumah Bapak menuju ke lokasi di mana hanya Bapak nanti mengais rezeki dengan jahit keliling, itu jaraknya berapa Bapak yang sering ditempuh? Ya kurang lebih 20 kilo Pak. Bapak, bisa ceritakan kepada saya dan juga pemirsa JTV, suka duka Bapak dalam pekerjaan yang selama ini Bapak kerjakan untuk nantinya bisa untuk menafkahi istri dan juga anak-anak Bapak? Ya suka dukanya saya Pak, kalau pas lagi keliling, baru keliling itu terus sudah hujan gitu, ya otomatis kan nggak bisa keliling Pak. Ya walaupun keliling apa hujan gitu, tetap saya paksain untuk keliling. Ya, karena kalau nggak keliling gitu kan, saya harapan saya nggak ada. Karena memang setiap harinya saya nyari di situ. Dalam satu hari, Bapak, berapa pendapatannya? Ya ada nggak tentu Pak. Kalau lagi sepi ya minimal 50 sampai 40. Ibu, Yuyun,
Tentu saja saya juga melihat perjuangan dari Bapak Rizal begitu sangat tegar, luar biasa. Bahkan juga mungkin di mata Ibu Yuyun, Bapak Rizal ini adalah suami yang bertanggung jawab dengan usaha-usaha yang selama ini diberikan untuk keluarga. Ibu Yuyun, bagaimana melihat sang suami yang berjuang setiap harinya? Bangga, Pak. Suami itu berjuang. Walaupun gak pulang gak bawa duit, Pak. Saya terima, Pak. Kadang hujan, gak dapet duit. Pulang gak dapet duit, ya udah gak apa-apa. Kita gak makan bareng-bareng. Ya, suka duka dilalui bersama. Bahkan juga mungkin kalau saya ini saya boleh tahu bagaimana kondisi anak bapak dan juga ibu? Ya. Saya ada di kampung, Pak. Oh iya. Istri saya tinggal di kampung. Di mana? Di Kerawang, Pak. Di Kerawang, Pak. Anak-anak juga dengan ibu? Iya. Lalu kalau untuk biaya sekolahnya bagaimana, bapak? Ya paling saya kalau dapat duit kadang istri suruh kesini gitu nyamperin saya di Cikarang, kalau enggak itu ya paling saya pulang gitu, Pak. Ya untuk ngasih duit saya ke istri, ya seperti itu aja. Kayak terkadang Pak saya pulangnya nggak tentu, ada sebulan, ya kadang dua bulan kayak gitu, jarang ketemu sama keluarga, sama anak istri. Ibu biasanya adakah mungkin keluhan-keluhan yang sering terlontar dari anak-anak ibu karena memang jarang bertemu dengan ayah anda tercinta? Iya, kadang bilang, udah kangen sama bapak, udah kangen mah katanya. Ya udah ntar ya kalau bapaknya udah punya duit kita nyusul bapak gitu. Pengen makan bareng sama bapaknya, pengen tidur bareng. Ibu Yuyun, Bapak Rizal, adakah mungkin keinginan dari anak Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun yang mungkin masih belum terwujud? Karena kan saya ketahui memang anak seusia 11 tahun, 5 tahun tentu banyak sekali keinginan-keinginannya. Ya banyak, ya memang banyak sih buat keinginan dia yang belum tercapai sama saya. Ya habis gimana ya, orang saya juga kan penghasilannya ya minim. Untuk mencukupi kebutuhan anak yang diinginin, saya kayaknya belum bisa gitu, Pak. Nah, tetapi di sini saya ingin sekali untuk Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun menuliskan harapan-harapannya. Tuliskan 3 harapan di papan impian yang saya bawa ini. Ya, Bapak, Ibu, mungkin bisa bersama-sama untuk menuliskannya. Silakan. Apa saja 3 harapan? Terima kasih Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun sudah menceritakan banyak hal tentang kondisi, tentang pengalaman hidup yang Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun jalani di setiap harinya. Di sini saya juga berharap agar nantinya Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun bisa untuk menyelesaikan tantangan yang saya berikan dalam timbangan rezeki hari ini. Karena bukan tidak mungkin nantinya apa yang diharapkan dan apa yang tertulis dalam papan impian ini salah satunya akan saya wujudkan.
Permisi, saya mencari Ibu Sawiyah. Baik, Ibu. Saya Resti dari tim Timbangan Rezeki. Saya dengar Ibu mempunyai mimpi yang ingin diwujudkan, apa benar? Iya, benar. Benar ya, Bu? Kalau begitu, Ibu mari ikuti saya untuk bertemu dengan Tuan Darmawan untuk menerima tantangan. Syaratnya ajak satu orang anggota keluarga untuk menemani Ibu. Ibu mau ajak siapa? Suami. Suami ya, Bu ya. Boleh dipanggilkan, Ibu? Baik, Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Nana. Bapak Nana, Bapak Sutisna, iya. Baik, Bapak, saya Resti dari Timbangan Rezeki. Ya. Jadi Ibu Sawiyah ini berhak menerima tantangan dari tim Timbangan Rezeki. Syaratnya ajak satu orang anggota keluarga. Dan Ibu Sawiyah mengajak Bapak. Bapak bersedia? Siap. Siap ya, Pak ya? Baik, kalau begitu mari ikuti saya. Ayo. Ayo. Mari, Pak. Nama saya Sawiyah, umur 40, 40 tahun. Pekerjaan saya bersih-bersih dan menggosok jam 7 sampai jam 10.30. Bersih-bersih seminggu 60.000. Kalau ngegosok 20.000 sampai 30.000. Kalau itu kalau ada gosok, kalau enggak ya enggak ada pendapatan. TK 240. Kalau gosok enggak ada per bulan harian. Bapak Nana, apa pekerjaannya setiap hari, Pak? Ojek, Pak. Tukang ojek online atau mangkal biasanya? Mangkal. Mangkal. Tapi kalau saya untuk Bapak mangkal sendiri, itu motornya milik Bapak atau penyewa? Nah, sewa. Tentu saja itu, kalau menurut Bapak sendiri, apakah cukup untuk menghidupi keluarga? Mencukupi, Pak. Terus gimana emang udah dapet segitu? Jika untuk cuci gosok, apakah itu memang setiap harinya ada? Atau tergantung orderan biasanya? Menggosok ke kawaranang 20.000, ada 30.000, sehari. Satu hari? Saya boleh tahu sebelumnya, anak Bapak dan juga Ibu ada berapa? Ada 3. Usianya masing-masing berapa tahun, Bapak? Yang pertama, 24 tahun. Ya, sudah kawin. Sudah berkeluarga. Sudah punya anak juga? Ya. Kalau untuk yang kedua? Yang kedua masih ini jangan. Bapak, Nana, Ibu Sia. Saya boleh tahu apa yang selama ini mungkin menjadi suka duka yang sering Bapak hadapi bersama? Harapan saya pengen dengan anak saya yang sakit dan berobat. Anak ibu yang keberapa, ibu? Yang ketiga. Pengen berobat, tapi nggak ada uang. Dalam pencarian 60.000. Lalu kalau seandainya untuk pengobatannya sendiri setiap hari, atau memang itu ada pengobatan yang berkala? Iya, ada pengaruh dari puskesmas. Lalu kalau untuk dari puskesmasnya sendiri, apakah memang dari mereka yang ada penjelasan mengenai kapan mungkin itu akan lebih ditindaklanjuti lagi? Agar anak Bapak yang sakit bisa cepat lebih sembuh. Ya, 6 bulan berobat harus sembuh. Ya, mati berobat. 6 bulan? Ya, pengen anak saya pengen kayak dulu lagi. Pengen berobat, nggak ada duit.
juga sakit ya. Ibu Safiwa, Bapak Nana, saya ikut mendoakan agar nantinya Tuhan untuk bisa mengangkat penyakit dari anak Bapak dan juga Ibu, agar nanti kedepannya bisa untuk beraktivitas kembali, ya, dan bisa untuk bersekolah kembali tentunya. Udah 3 bulan nggak sekolah-sekolah. 3 bulan ya? Rumah pengen Mas tidur masih di bawah. Nggak punya kasur, nggak punya tidur di lantai. Rumah cuma sekamar, tidur berempat. Bareng-bareng sama anak yang kedua. Berarti untuk setiap harinya, Bapak Nana dan juga Ibu Sawia tidur hanya beralaskan karpet tipis ya? Iya, kasur tipis. Kasur tipis. Dan itu bersama-sama dengan anak Bapak yang kedua dan juga yang ketiga. Mohon ditulis. Bapak Nana, Ibu Sawia, ya, 3 harapannya dalam Bapak impian ini. Ya, silakan. Pengen anak. 3 harapan. Dan anak biar sembuh, apa-apa berobat. Saja. Bapak Nana dan juga Ibu Sawia. Sesaat lagi, tim saya sudah siap untuk menjemput. Dan nantinya kita akan bertemu di sebuah tempat. Lalu, Bapak, Nana, dan juga Ibu Suya akan mengetahui tantangan apa yang saya berikan. Dan bagaimana peraturannya. Siap, Bapak ya? Ibu ya? Yes, kedua pejuang mimpi sudah bertemu dan untuk sekarang ini waktunya tentu saja kedua pejuang mimpi akan saya beritahukan permainan di timbangan rezeki. Bagaimana? Ibu sudah siap ya, Bapak? Bagaimana? Ibu, siap? Terlihat dari semangatnya begitu luar biasa, tentunya nanti kita akan menjadi saksi bagaimana perjuangan dari masing-masing pejuang mimpi untuk bisa meraih harapan mereka dalam timbangan rezeki. Sebelum saya bacakan peraturannya, di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu perwakilan dari kedua pejuang mimpi yang berat badannya dihitung sebagai tolak ukur nanti berat belanjaan yang akan dibelanjakan. Siapa? Ibu Yuyun. Boleh Ibu maju ke depan? Dan di sebelah kiri saya, siapa perwakilannya? Ibu Sawia, silakan untuk maju ke depan. Pemirsa JTV, sebelum saya akan bacakan peraturan permainan di timbangan rezeki, di sini kita akan mengetahui bersama-sama berapakah berat badan dari perwakilan kedua pejuang mimpi. Karena itu adalah tolok ukur dari peraturan yang akan saya beritahukan di timbangan rezeki hari ini. Ibu sudah siap ya? Ibu sudah siap? Kalau begitu, penimbangan berat badan dimulai. Yang ditimbang adalah berat badan dari perwakilan pejuang mimpi yang pertama, yakni Ibu Yuyun. Silakan Ibu Yuyun. Dan berat badan Ibu Yuyun adalah 66,36 kg. Ibu, harus diingat Bu ya, ini karena akan ada tolak ukur dari berat belanjaan yang Ibu akan belanjakan nanti ya. Silakan Ibu untuk turun. Terima kasih. Dan berat badan selanjutnya dari perwakilan pejuang mimpi kedua adalah Ibu Sawiyah. Ibu, silakan. Dan berat badan dari Ibu Sawiyah adalah 46,54 kg. Ibu, harus diingat Bu ya, karena itu adalah tolak ukur dari berat belanjaan yang Ibu akan belanjakan nanti. Ya, silakan Ibu. Kedua perwakilan dari kedua pejuang mimpi sudah ditimbang berat badannya dan perlahannya adalah untuk berat badan milik Ibu Yuyun 66,36 kg. Ibu Yuyun harus diingat karena itu adalah tolak ukur dari berat belanjaan yang akan Ibu belanjakan bersama dengan
Bapak Rizal. Dan untuk berat badan Ibu Sawiyah adalah 46,54 kg. Ibu diingat ya, karena itu adalah tolok ukur dari berat belanjaan yang Ibu akan belanjakan nanti bersama dengan Bapak Nana ya. Baiklah, di sini saya sudah mengetahui dan juga pemirsa sudah mengetahui berat badan dari masing-masing perwakilan kedua pejuang mimpi. Itu tandanya, sekarang waktunya saya untuk membacakan peraturan permainan di timbangan rezeki hari ini. Langsung saja, ini dia peraturannya. Baik, jadi Ibu Sawiyah, Bapak Nana, Ibu Yuyun, Bapak Rizal, nantinya saya akan berikan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Ya, Rp2.500.000 saya akan berikan nanti. Dan harap habiskan uang tersebut dalam waktu 30 menit. Belanjakan minimal 10 benda, 10 barang yang berbeda. Tidak boleh sama barangnya. Dan tidak boleh ada satuan berat maupun juga kilo. Ya. Kalau begitu, saya akan berikan terlebih dahulu uangnya. Yakin ya, bisa untuk menghabiskan ini? Ini dia uangnya, Rp2.500.000. Silakan, diterima. Ini dia Ibu Sawiyah, diterima. Rp2.500.000. Tidak kurang, tidak lebih. Dan saya berharap agar masing-masing dari kedua pejuang mimpi mohon untuk diatur strateginya. Tidak boleh gegabah juga untuk menghabiskan uang yang saya berikan. Karena nantinya tolok ukur dari berat belanjaan adalah berat badan dari Ibu Sawiyah dan juga Ibu Yuyun. Ya, harap teliti, belanja yang cerdas juga. Karena tentunya ini adalah penentuan dan juga kesempatan bagi kedua pejuang mimpi untuk menggapai harapan mereka di timbangan rezeki. Kedua pejuang mimpi siap? Kalau begitu, saya akan panggilkan terlebih dahulu kedua juru timbang saya untuk membawa trolinya kemari. Juru timbang silakan. Kedua pejuang mimpi sudah siap. Maka dari itu, tak perlu berlama-lama. Langsung saja. Waktu belanja dimulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Silakan belanja. Nyebrang aja, teh. Nyebrang aja, teh. Mulut. Nyebrang.